Halo guys, balik lagi bersama geng cuan. Say hi. Hi. Bayangin aja ini muka gue ya guys, tapi digantikan oleh Suho. Hi. Nah, kali ini gue mau mereview sebuah produk yang bagus banget, dan produk ini bisa banget kalian pakai buat kasih kado ke orang-orang kalian sayang. Ini bagus banget. Atau produk ini mau kalian pakai buat kalian sendiri juga gak masalah, karena aku pun pakai buat aku sendiri. Aduh, maaf ya, sukanya rusuh. Udah, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita review. Jadi ini adalah produknya Light Up Your Space Adventure, yaitu Stereo Project Light. Di sini ada night light, banyak banget lotion, gift, body lighting. Kalian keren banget ya, aku juga udah pernah nyoba. Maksudnya kita unboxing ya, biar kalian bisa lihat dalamnya. Nah, packingannya super rapi banget. Di sini udah dapet remote-nya. Tapi baterainya beli sendiri ya, ini udah aku isi baterainya. Kita mau coba. Udah gitu, kalian juga dikasih kabel USB. Kabel USB-nya super aman. And then ini dia yang paling kita tunggu-tunggu. Lampunya, oh my god, di sini kalian udah bisa lihat kan bakalan sebagus apa tuh. Wah. Dan ini adalah buat speaker lagunya dari sini. And then ini tombol on off dan banyak lagi di sini kan bisa otak-atik sendiri. Dan ini buat bluetooth juga bisa guys. Nanti kita coba setel bluetoothnya ya. Nah ini buat speaker lagi. Bawahnya seperti ini. Jadi aman. Oke guys, jadi aku udah ada kepala casannya. Dan langsung aja kita sambungin ya. Nah ini kan lampu kamar aku masih aku nyalain. Jadi aku mau ngasih tau dulu ini posisi lampu nyala. Bakal aku liatin ya. Tuh gila, bagus banget kan. Kebayang kalau nanti aku bakal matiin lampu dan aku liatin seisi ruangan aku tuh kayak gimana lampu ini. Oh ya, aku juga mau ngasih tau untuk di remote sini. Ini untuk tombol on off nya LED-nya juga di sini semua. Ini untuk tombol lasernya, melimutin tongkat laser yang ini hijau ini buat bintang-bintangannya. Nah, ini tuh buat pengaturan warna sih. Ini green, white, blue, red. Ini bisa kita mix juga. Pokoknya ini super duper bagus banget. Langsung aja kita coba ya. Oke, jadi di sini aku mau tunjukin untuk misalkan aku mau mix warna ya. Ini kan udah blue. Aku udah blue. Di sini aku mau mix pakai yang green. Ini kayak aurora banget warnanya, biru sama green gini. Wah, super duper banget, bagus. Dan yang paling keren di sini kita juga bisa gerakin lampu-lampunya. Coba ini gak fokus. Oke guys, ini bakal aku matiin lampunya. Nah yang bikin keren ini juga bisa kita gerakin lampunya. Mana sih yang fokus? Ini dia, kita coba ya. Gerakannya bisa kita cepetin atau lebih cepat lagi gerakannya. Kita lambatin juga bisa. Nah sekarang aku bakal ganti green, blue-nya mau aku matiin.
green dan aku mau mix dengan warna red. Kita coba. Gimana kalau blue dan red ya? Green-nya kita matiin. Wow, oh my god. Bagus banget warnanya. Kemudian kita coba ganti pakai warna blue. Wah, jadinya purple ya guys. Ini bagus banget. Tuh, bintang-bintangnya. Nah, ini aku matiin. Jadi tombol yang sebelah sini buat matiin lasernya. Coba kita nyalain lagi laser. Oke guys, jadi dari tadi aku tuh nyalain flash dan sekarang ini aku gak nyalain light sama sekali. Bener-bener gelap dan lampunya dari lampu proyektor itu tadi. Sebagus ini pengen kita tiduran di situ. Wah, lihat suhu aja seneng tuh. Gila, bagus banget. Sweet banget ya. Nah guys, seperti kalian lihat di sini ini kan warnanya berubah-berubah sendiri. Karena di sini aku setting pakai yang fade 1. Itu tadi aku klik fade 1. Sekarang kita coba klik yang fade 2 ya. Ini fade 2. Oh, kalau fade 2 itu warnanya dia nge-mix sendiri. Tuh. Kalau fade 1 kan dia warnanya satu-satu keluar. Kayak ini warnanya udah dia mix dari dianya sendiri, jadi kita kayak ya udah gitu. Keren banget sih ini. Ini kan bisa coba-coba sendiri aja sebenarnya. Dan ini laser ya, laser yang tadi. Pakai laser atau enggak sebenarnya bebas ya. Laser aku matiin. Ini aku nyalain lagi lasernya. Dan ini adalah cahaya buat si lampu ini mau seterang apa. Kita coba ya. Dia ngegelapin. Kalau ke atas ini kayak ngegelapin ini sih. Nah, lampu ini kan bisa otrak-atrik sendiri aja sebenarnya yang ada di sini. Udah jelas semua sih. Nanti tuh ada dapat buku panduannya. Nanti kan coba aja ikutin yang di panduannya. Kayak gimana? Tapi ini juga udah kelihatan sih. Pokoknya ini tuh warnanya red, green, blue, white. Ini buat lagunya, volume. Ini buat next lagu. Ini pengaturannya fade 1, fade 2. Ini 1 hours untuk si ini, si alarm. Bukan alarm sih, istilahnya kayak dia lah buat lamanya waktu gitu. Sama ini tuh hours. Nah, karena kita mau coba nyalain lagu pakai Bluetooth dari remote ini, kita pencet ini dulu, kita nyalain dulu. Oke, ini udah Bluetooth mode. And then kita lihat di sini, kita nyalain dari HP. Nah guys, sorry tadi nggak ke-record. Pokoknya ini tuh udah ke-connect yang BTK10 ini. Jadi langsung aja kita coba setel lagunya. Aku dengerin lagu dari YouTube sih. Langsung aja kita buka lagu apapun lah ya. Wait, coba kita wait. Ariana Grande, Safety Net. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna s- ooh,
Guys, jadi reviewnya segitu aja. Menurut aku ini tuh bagus banget kan, bisa nemu di Shopee. Untuk yang jual produk ini, kalian cari aja yang lampu proyektor gitu, ini bakal keluar kok. Dan bener-bener worth it itu. Dan kalaupun kalian mau ngasih buat kado, ini tuh gak bikin malu gitu. Karena sebagus itu, lihat tuh, suhu aja kayak pot tadi ngat-ngat ke atas. Ya kan? Tuh, vibesnya tuh enak banget buat chill, bisa setel lagu, ya gak suhu? Mantep banget deh, aku juga seneng kok setel ini kalau setiap malam. Bye bye guys, see you, say bye bye.